sebenarnya kita sudah sahabat lama. Saya sudah kenal Profesor Yusril kurang lebih 40 tahun, Pak ya. Jadi pasang surut, kita sudah sepakat bahwa bagaimana dengan kawan-kawan kita, politik kita, keyakinan saya, dan saya sudah sampaikan hendaknya politik kita itu politik di antara keluarga besar. Jadi demokrasi kita harus bercirikan kekeluargaan. Sudah cukup lama tidak ketemu Pak Prabowo, ini sudah 4-5 tahun belakangan ini, walaupun tadi seperti beliau katakan kami sudah saling kenal mengenal tahun 1980 pertama kali, kalau ingat-ingat sampai sekarang ini sudah 43 tahun, jadi pada waktu itu saya masih umur 20-an tahun kenal dengan Pak Prabowo, beliau masih sangat muda pada waktu itu, ya saya masih jauh lebih muda daripada beliau, dan terus sering bersama-sama beliau, lebih-lebih ketika saya beliau juga menangani krisis tahun 1998 ya Pak Prabowo. Pada waktu itu saya sudah sering bertemu beliau baik di Kopassus maupun di Kostrad sampai akhir masa pemerintahan dari almarhum Bapak Presiden Soeharto. Jadi kami sepakat untuk melihat ke depan, ya tidak melihat ke belakang. Kalau melihat ke belakang itu kadang-kadang perlu juga untuk mengkoreksi langkah-langkah kita. Nah, tadi saya sampaikan kepada Pak Prabowo, ya mungkin ada juga kesalahpahaman, mungkin juga kurang komunikasi, miskomunikasi dengan beliau. Yang ke depan ini tentu harus kita perbaiki dengan lancarnya komunikasi. Maka kita berharap bahwa hubungan baik dan kerjasama itu akan terus dapat ditingkatkan ke masa-masa yang akan datang. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.